Nah ini untuk teman-teman semua yang mau ganti oli ya, tapi ragu olinya asli apa enggak, kan kita ragu nggak tahu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau tanya ke bengkelnya atau ke tokonya, kita nggak enak teman-teman, takut nanti tersinggung yang punya toko atau yang punya bengkel ya. Jadi triknya seperti ini teman-teman. Pas kita ganti oli, jadi wadahnya ini kita bawa pulang dengan alasan kita minta oli bekasnya sedikit saja untuk mengoli rantai atau mengoli apa saja teman-teman ya di rumah. Sama tutupnya juga kita bawa pulang teman-teman ya, seperti ini. Tapi diusahakan tutup ini jangan rusak ya, karena kita akan mengecek di bagian tutupnya ini teman. Nah kalau sudah dibawa pulang, kemudian caranya seperti ini teman-teman. Kita kupas di bagian sininya. Ini khusus oli sel helix ya, yang mudah sekali. Jadi seperti ini, tinggal kita kletek seperti ini tutupnya. Nah di bagian sini, ini bisa kita scan teman-teman. Nah contohnya seperti ini teman-teman, aplikasinya ya, namanya QR dan barcode scanner. Kemudian kita tinggal buka aja seperti ini. Nah bagian tutup ini kita scan. Nah seperti ini, kalau sudah seperti ini tinggal kita buka, buka browser. Nah terus di bagian sini ini kita tarik, ini digeser teman-teman, bagian sini ya, ini digeser sampai ke kanan pol seperti ini, terima kasih. Kemudian kita pencet melanjutkan bagian sini. Nah kalau yang asli original asli ya, seperti ini kodenya, kode di verifikasi, terima kasih telah membeli produk sel lubrikan asli, manfaatkan teknologi canggih dan performa tinggi. Nah ini seperti ini kalau yang asli teman-teman, dia ada centang warna hijau ya. Nah seperti ini, kalau yang palsu itu tidak bisa seperti ini teman-teman, jadi tidak terverifikasi ya. Kalau dibuka seperti ini, itu khusus yang palsu, dan yang asli seperti ini teman-teman. Dan ini setelah di barcode seperti ini, kalau di scan lagi bagian di sini, tulisan di sini akan ada tulisan sudah pernah digunakan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau kita ragu mau penggantian oli, takut oli asli atau palsu, jadi caranya seperti ini. Ini khusus sel helix ya, kalau sel oli-oli yang lain bisa di scan di bagian sini teman-teman. Nah ini bisa di scan. Nah ya di bagian sini, kalau oli-oli yang lain ya, ini khusus oli sel helix, di bagian sini bisa di scan. Nah, jadi besok-besok lagi kalau kita mau mengganti oli, jadi kita tahu mana produk yang asli dan yang palsu, yang punya produk asli atau yang palsu. Jadi seperti itu teman-teman, jadi nggak takut lagi ya, sudah terbukti original. Oke, semoga bermanfaat ya tutorial ini, walaupun sedikit, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya, Miko H1 Motor.